Welcome to Moistek. Hai kalian para pecinta fashion. Hari ini aku mau kasih 2 item yang benar-benar lagi hot banget. Ada 2 nih. Pertama ada Santorini dan Velvet Crinkle. 2 item ini tuh memang terlihat baru banget dan fresh. Pertama aku jelasin dulu ya yang Santorini. Santorini itu jenisnya jenis woven. Kalau kalian bisa lihat, terlihat seperti ada shimmernya juga dan efek crinkle-nya juga. Biasanya bahan ini bisa dipakai untuk blus, baju gamis, baju terusan, atau outer juga bisa. Cuman satu hal yang harus diperhatikan untuk bahan Santorini ini, kalian di saat proses uap atau gosok itu tidak boleh terlalu di suhu yang terlalu panas, takutnya dia mengkilap. Nah, untuk barang yang kedua ini namanya Velvet Crinkle. Velvet Crinkle ini sebenarnya turunan dari Huawei juga, cuman yang membedakan adalah dia ada shimmernya dan ada glossy-nya. Bentar ya, aku kasih lihat. Seperti ini guys. Ya, dia ada crinkle-nya dan dia itu ada efek kayak shimmernya dan glossy-nya. Jadi kalau misalnya kalian dibuat baju, dibuat blus, itu terlihat lebih mewah dan terlihat wah. Dan kita punya varian warnanya juga cukup menarik ya. Dari warna basic dan warna-warna yang agak sedikit warm juga. Komposisi bahan dari Velvet Crinkle ini tetap ya di 100% polyester dan gramasinya itu di sekitar 160-165. Ya masih oke lah ya untuk dibikin blus, bikin gamis, bikin outer, itu looks-nya oke banget. Nah, bagi kalian nih sebagai pemilik fashion business, mungkin kalian bingung ya untuk cari referensi kain-kain terbaru. Kalian wajib pantengin Moistek. Dan kalian wajib juga nih untuk cobain bahan Velvet Crinkle dan Santorini. Dipasti dijamin barangnya bakal jadi hype. Nah, untuk kalian pengen tahu lebih detail soal kain-kain di Moistek, kalian bisa kunjungi nih di webnya di atas, atau kalian bisa langsung chat ke WA Moistek yang ada di bawah ini. Sekian untuk info hot item untuk di hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di Moistek. Goodbye!